It's Night Trip and still on Tesla Laut Pantai Bagatan. Salah satu alasan seorang Nadia Vega memutuskan untuk menjadi seorang DJ adalah kegemarannya akan rave party. Apalagi passionnya terhadap seni tidak hanya di dunia acting saja, namun juga musik. Tidak mau asal-asalan, perempuan kelahiran Pekanbaru Riau 12 Desember 1987 ini mengambil kursus DJ secara mendalam. Bahkan tak tanggung-tanggung, langsung di dua negara. Awal dirinya belajar di Jakarta, terus lanjut belajar ke Singapura, dan akhirnya pelantun lagu Arti Persahabatan kini juga memiliki sertifikat resmi Professional DJ. Halo pemirsa HSBO, aku Nadia Vega. Crowdnya seru banget. Semoga bisa masuk ke sini juga supaya aku bisa balik lagi ke sini. Semoga yang nonton aku juga nggak bosan lihat aku lagi. Semoga diadakan setiap tahun dan undang aku lagi. Menjadi DJ tidak lantas membuat Nadia melupakan panggung nyanyi dan akting yang membesarkan namanya. Tiga profesi ini pun ia siap jalani sekaligus secara profesional. Seperti malam saat Nadia tampil di Pesta Laut Pantai Pagatan ini. Di tengah nge-DJ, ia menyempatkan maju ke depan untuk live PA bernyanyi. Nadia memulai karir aktingnya sejak masih kanak-kanak. Namanya mulai dikenal saat bermain di film Inikah Rasanya Cinta pada 2006. Satu tahun kemudian, ia bermain dalam film Lea. Sinetron yang pernah ia bintangi adalah ABC dan D, Inikah Rasanya, Cinta Terbagi 5, dan Cinta 100 Hari. Selain itu, ia juga kerap berperan dalam FTV, di antaranya Jomblo Oh No, dan Cinta Sang Pencenayang. Nadia juga merambah ke dunia tarik suara dengan mengeluarkan album perdananya tahun 2003, bertajuk Arti Persahabatan. Dua tahun kemudian, ia mengeluarkan album Don't Ask. Dalam album yang berisi 10 lagu ini, terdapat dua lagu berbahasa Inggris, yakni Get Lost dan She, yang mengisi original soundtrack film Lea pada 2007. Tahun 2008 pun, Nadia merilis single berjudul Rela, video klipnya dibuat di Jakarta, Indonesia, dan Melbourne, Australia. DJ sama desain. Desain grafis sama animasi, 3D animasi. Udah ke Banjarmasin, tapi ke Pagetannya baru sekarang. Crowdnya seru banget, aku gak nyangka di daerah bisa seseru ini. Setelah sempat menunda selama 2 tahun pada Januari 2009, Nadia melanjutkan studinya di bidang seni animasi di Melbourne. Tesla perpisahan yang bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-21 dan 12 tahun karirnya menjadi malam spesial bagi para penggemar, kerabat, sahabat, dan dirinya sebelum melanjutkan studinya ke Australia. Nadia memutuskan menerima kembali tawaran berakting dan tarik suara setiap berlibur ke tanah air. Sebagai rasa terima kasih dan apresiasinya kepada penggemar dan orang-orang yang masih mengingat dan mempercayakan dirinya di dunia hiburan.
malam itu Nadia Vega tampil tidak sendiri. Dirinya mengajak Akbar Nata yang juga adik kandungnya untuk mengiringi live drum. Sekitar 3 lagu kolaborasi kakak beradik ini terlihat kompak banget. Ternyata format duo seperti ini tidak terjadi baru malam ini saja loh. Akbar yang kini lagi sibuk mempersiapkan album bersama bandnya, selalu menyempatkan diri untuk menemani kakaknya perform. Susah gampang sih sebenarnya. Soalnya kan dia gimana ya, kalau misalnya manggung, dia tergantung venue-nya kan, genre-nya. Jadi tetap harus ngikutin apa yang dia mau. Udah gitu, kalau masalahnya sih paling tempo ya. Kalau main drum kan tempo sama DJ-nya itu harus sinkron. Kalau nggak sinkron, biasanya kejar-kejaran antara dia yang ngikutin saya atau saya yang ngikutin dia. Tapi biasanya saya yang ngikutin dia, soalnya dia suka nggak kedengeran monitornya gitu. Kayaknya sih bakalan lanjut sih. Kalau misalnya masih banyak permintaan, itu masih bakalan terus lanjut. Tapi kalau permintaannya nggak ada ya, kita harus tetap cari. Soalnya seru ya, soalnya lagi hektik banget kan. DJ featuring drum, perkusi, dan semuanya itu lagi seru banget. Don't go anywhere. Coming up next, Todizilla will be performed on Pesta Laut Pantai Bagatan. So, stay tuned!